Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga semua baik ya. Liburan akhir tahun kemarin, aku dan keluarga balik kampung ke Purworejo. Purworejo itu letaknya ada di Jawa Tengah. Dan waktu kemarin kami sekeluarga main pantai Jetis Purworejo. Pantai Jetis ini kalau Purworejo letakkan atau ke pantai tepat ada di Kabupaten Purworejo. Dari Kabupaten Purworejo ini jarak sekitar sekitar 30 meter kalau nggak salah, dengan rute sekitar 30 jari menit. Kalau kan dan berangkat dari Purworejo itu jarak sekitar 10 km ke arah selatan dengan waktu tempuh sekitar 15 ya. Nah, kemarin waktu kami main pantai Jetis ini, tiketnya itu harganya sekitar 2.000 aja satu dewasa, bayi dan anak-anak yang 5 tahun itu gratis alias bayar. Nah, kalau harga untuk part kendaraan kemarin terbu satu buah mobil mau jauh ya, 3.000 atau 2.000-an aja di pajeri. Aku bakalan tunjukin kalian semua di video ini, tonton terus ya. Ya, oke, di sini ini pantainya itu cukup eksotis. Nah, karena pantai termasuk salah satu pantai dengan pasir berwarna hitam ini kan, karena dia dulunya kalau nggak salah dan sejarahnya pantainya ini dari lusur vulkanik kayak gitu, makanya pasirnya itu warnanya hitam kayak gitu. Kan ini tahu coklat agak keabu-abuan. Oh gitu. Terus pasirnya juga dia berkelip-kelip gitu. Nah, bintik-bintik kali. Bintik-bintik ya. Selain itu, selain warna pantainya, warna pasirnya yang berkilap berinong kayak gitu, kita bisa main, tentunya main air laut, mandi-mandi, bikin-bikin castle atau kue gitu, main-main mobil-mobilan juga bisa. Tapi awas ya, senangnya jangan sampai ke bawah, jangan aku lain, kalian sendiri, ini yang jauh. Oh iya, soalnya kemarin soalnya anakku tuh sempat bawa ombak gitu kan, dia pak naruh sendalnya nggak di pinggir. Terus selain itu di pantai Jetis ini kalian juga bisa main kuda. Di situ aku bisa naik bisa kuda. Juga, tahu. Kudanya itu kali naik itu sekitar 20.000 dan ada kayak mang itu yang bantuin kalian naik kuda. Nah, jadi kalau kalian nggak bisa naik kuda nggak usah. Terus juga ada ATV. ATV-nya sewanya nggak tahu aku berapa, soalnya kemarin nggak sempat nyobain. Tapi kalian bisa tanya-tanya dulu kalau misalkan kalian mau naik ATV, misalkan tanya harganya berapa, terus naiknya itu berapa menit kayak gitu. Terus di Pantai Jetis ini sebenarnya juga ada beberapa spot yang instagramable gitu, tapi kemarin aku nggak sempet main atau ambil foto di situ karena udah kesorean. Gitu aja deh cerita kami tentang Pantai Jetis ini. Kalau kalian misalkan sekarang lagi ada di sekitar Kebumen, Purworejo atau Jogja, main-mainlah ke pantai ini, jangan lupa ya. Terus juga jangan lupa jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, oke? Ya, Asya. Karena itu bisa merusak keindahan pantai. Kasihan kan, sayang kalau udah pantainya udah bersih-bersih terus kalian buang sampah sembarangan. Masukin ke tas aja, dan nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru deh masukin ke tempat sampah. Asya. Oke, sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya. Makasih semua kalian udah mau nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Asyiknya. Ada akhir datang.
kapal, awas basah loh, nanti jadi kotor lagi. Oh ya, kenapa nggak dikegautin aja? Enggak, udah istirahat deh. Mungkin nanti pagi ke laut lagi. Oke? Okay. Atau mungkin ini perahunya udah tua. Duluan Friska. Mana Dek? Dek, kamu ngapain, Dek? Dek, kemana lah? Naik, 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 naik